Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Guys, selamat pagi semuanya. Selamat merayakan hari lebaran di hari raya Idul Fitri ini. Alhamdulillah ya, hari ini adalah hari lebaran. Dan hari ini adalah hari yang berbahagia untuk dan kita semua. Dan hari ini gua belum tidur. What? Lu belum tidur sama sekali? Oh, kok jam berapa syuting? 3:30 tadi. Nah, kita harus makan dulu. Bukannya buka boleh makan dulu. Oh iya, sesudahnya baru biar afdol. Makanya ini tadi gua habis panasin. Bukan opor, ini lontong. Lontong lagi dipanasin. Lu mulai dong, room tour dong. Mau gua dulu apa lu dulu nih? Saya mau udah disediain tuh Aris. Lontong guys ya. Lu room tour belum ada ya? Udah, gua udah. Lu udah? Ini udah? Tapi hari ini kayaknya bakal baru tayang. Oh, baru tayang, bagus lah. Jadi gue bisa bikin konten juga di sini. Iya, nanti bikin aja. Jadi guys ya, gue sedikit termotivasi gara-gara kesini, ke rumah Aris ini. Gimana kesan dan pesan lo pertama kali ke rumah gue? Luar biasa guys ya, gue mau beli sebelah. Amin. Jadi kita gabungin aja rumah kita ya. Amin. Jadi tapi gimana coba istri, kesan dan pesan lo? Istri gue, anak gue nanti. Gue pengen tahu, serius. Mantap bro, keren. ID Core pesan, keren sih. Gak apa-apa yang promonya aja, keren banget. Iya emang keren kan, keren banget ya. Pesan dan kesan lo pas lo ngeliat pertama kali rumah gue. Karena awalnya kan kayak gudang ya. Kayak kita sama dia ya. Diceng-cengin mau bilang kan. Habis itu pas lo ngeliat kayak gini. Wadidaw, kalian keren, luar biasa. Kalian lo lihat sendiri vibesnya, ya gak Bal? Yoi, keren bang, gokil. Gimana Bal menurut Ibal? Ini impian Ibal juga sih, punya rumah sendiri. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah sih ini impian gue yang ya udah terkabul ya. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah bro, mantap bro. Dulu kita bangunin bus lintar. Oh iya. Nggak tidur, kita bangunin dia harus sholat. Allah, Akbar. Akbar. Dia nggak matiin lampu, matiin kasian dia tidur. Jadi ini adalah hari lebaran kita dan kita mau sholat id buat Idul Fitri hari ini. Dan bagus banget dari rumah gue tuh ya, kalau misalnya sunrise ya. Itu sunrise. Kalian bisa lihat sunrise dari sini guys. Tuh kalau misal kalian mau lihat ini kan posisinya begini nih. Nah, kalau sunset itu dari sana. Sunrise-nya tuh dari sana. So, emang itu di atas tuh ada kursi yang memang sengaja untuk buat lihat sunset tuh. Tar yang di atas. Iya, ya, pelanca. Tuh. Jadi pokoknya kalian ikutin terus kegiatan gua hari ini ya. Alhamdulillah barusan kita udah kelar sholat. Sekarang seperti biasa kalau di Sky tanpa foto-foto tuh nggak mungkin afdol ya di Sky. Tadi kita udah sholat, alhamdulillah sholat berjalan lancar. Sekarang kita mau pulang, kita mau makan lontong dulu. Spot yang lainnya. Aku pengen makan lontong. Gak marah malah. Yuk makan lontong. Sekarang gue lagi di siapin lebaran. Kita lebaran di buat ais. Ada ais tuh. Kakak, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita berdua aja di sini bersama Iqbal. Nanti bilang OTW nyusul. Gue juga mau telepon nyokap. Jadi gue lagi menyiapkan makan untuk tamu-tamu gue ini. Tamu-tamu yang sangat spesial ini. Mantep guys ya. Gila, Aris mau transfer mamanya guys buat lebaran guys. Ini udah hangat Aris? Udah. Gue belum hangat bro ini. Udah. Lo pakai apa?
Itu dong microwave. Kurang. Ya Allah, bandel banget lu. Pegang tuh. Motong ini harus anget. Jadi dia ini masih dingin nih. Nih enggak bisa kayak gini. Dia harus panas kalau lontong itu direbus. Ada enggak itu tungku kayak diuap gitu? Mana? Enggak ada sih. Gak bisa pakai microwave karena kita ini tradisional. Maaf ya guys, kita gak ngerti. Gue kan baru sekali begini. Kalau lu gak tahu, gue tahu cara-caranya. Berarti pakai mini. Ya udah pakai ini, cook ini. Ada gak tempat uapnya? Nah, di sini coba pakein air. Kita ini jadi panas lagi dia. Pak, taruh air. Masih bisa. Airnya di mana? Di situ. Di situ nanti pakein ditaruh di sini. Jadi ya zrrr gitu. Jadi kayak refresh baru lagi dia. Enggak, ini kayaknya defrost ini nih. Ini defrost. Kalau defrost ini kan bekas yang beku. Oh yang iya, beku dihangatin. Ya udah pakai. Ini karena masih dingin guys ya. Belum coba, bisa coba. Lagi gitu ya. Taruh 3-4. 3-4 ya. Defrost ya. Defrost ya. Kita coba ya. Mohon maaf guys ya, kan kita ini biasa kan kalau lebaran tuh bagian cewek-cewek kan yang nyiapin kan mak gitu-gitu kan. Nah, kok enggak ada. Apa? Kok enggak bisa? Defrost. Enggak bisa. What? Berarti udah benar microwave. Microwave tapi yang defrost. Kurang. Tadi soalnya masih dingin tadi pas gue pegang lontongnya masih dingin dan itu enggak bisa dimakan guys. What? Jadi gitu sistemnya. Oh ya, kita lihat ya. Kita lihat ya, jadi sebenernya. Apa ya ini ya. Kalau gue sih biasa makan begini di soalnya ya. Enggak gimana-gimana kalau makan. Kalau gua tapi kenapa makan. Mama gua enggak angkat ya? Aduh. Ada salat kan? Oh iya, di sana kan salat ya. Beda satu jam. Agak malam ya soalnya. Lebih telat dia soalnya. Oh iya, nyokap gua masih foto ya. Masih di masjid sama gua. Waktunya beda, jadi paling kita bisa telepon mama. Aku bentar lagi kali ya. I'ma leave my door open. I'ma leave my door open baby. Kita lihat. Enggak parah juga, Bro. Oke, kali mah. Ya lebih lama. Harus lama, enggak bisa. Soalnya kepadat ya. Padat itu. Padat deh. Terlebih tadi berapa? 1 menit. Enggak, kasih 3 menit. 2 menit lah ya. Terlebih dulu 2 menit dulu. Itu enggak kelar-kelar tahu. Lontong ini kalau misalnya kita lihat ya. 2 menit lagi kita lihat. Tadi guys, saya lapar sih ini juga belum panas, masih dingin, coy. Kalau makannya masih dingin enggak enak. Serius. Yaudah, kita panasin lagi ya. Panasin lagi gitu ya. Sambil nunggu rezeki bilar, kita panasin dulu. Kita masih harus tambahin air guys, karena pas kemarin katanya ini tambah air lagi ya, soalnya dikit airnya biar bumbunya tuh merata, meresap kan. Tapi harus tambahin air biar enak nanti ke ininya. Tapi alangkah baiknya kita rasa dulu ya. Kita rasa dulu. Ntar gua tambah-tambah air, jadi hambar lagi. Bismillah. Bekah banget. Bekah. Jadi cukup. Bekah banget kuahnya. Ini kuah sayur-sayur di Medan gitu tau gak sih? Iya. Yeah. Ini benar-benar rindu kampung halaman nih gue nih. Tapi guys. Tambah dikit masih bisa. Baru kita panasin karena sesuatu yang panas itu pasti lebih enak. Udah ready. Udah siap. Lontong lu. Nah, panas. Woi, panas tuh, mantap, Man. How? Gini cara nembilnya. Lu itu bisa panas banget. Panas kan? Nah, nah gitu berarti benar pakai microwave tadi. Lu wajib banget punya istri sih kalau udah punya rumah kayak gini, Riz. Ini enggak apa-apa. Ya masalahnya siapa yang mau sama gua? Siapa yang mau jadi istrinya Riz, guys? Tepuk tangan ya. Jadi menu hari ini tuh banyak. Ada lontong, rendang, daging balado, ini juga ada. Dari Bang Chen tuh ya. Ini dari Bang Chen, ini ada cake. Karena kalau misal di Aceh tuh pasti identik sama cake. Pasti ada cake di mana? Di rumah. Di rumah Pak Ibu pasti ada cake, di rumah ini ada cake. Nah ini tuh kita tuh kayak suami-suami masa depan tau. Suami-suami masa depan nanti begini. Jadi istri di rumah aja. Jangan lah begitu di, lo gimana sih? Belum 5 menit. Ini lembek banget lontongnya. Lontongnya ya? Kamu udah berapa hari sih ini? Baru tadi, malam. Ini aja dulu yang kita makan, nanti kita panasin lagi kalau ada tamu lagi. Iya bener, yang ada dulu aja. Dulu aja guys, nanti kita keisi dulu perutnya. Guys, kalian udah ada yang ngobrol sama Adi, ini Adi udah bisa masak tau. Dia bisa motong lontong, masak rendang, walaupun cuma panasin doang pakai microwave. Gue juga gak bisa tau. Gue anak kosan gue dulu, Riz. Serius lu bisa? Iya, nih, kalau di sini, langsung di sini. Oh, sampahnya gitu ya, keren ya. Ini langsung by apa? ID Core. Keren. Besok gua sama ID Core juga lah. Kalau ID Core kasih nanti ya. Kasih hasil lah ID Core. Ya. Mantap aja. Ya, langsung makan ya kita guys ya. Ini udah jadi. Kita nih panas nih. Mantap guys. Mana piringnya? Piringnya. Nah, ini tempat piring. Di sini guys ya. Di sini. Kita mau makan. Selamat lebaran. Cih aja. Gua kan makan enggak terlalu banyak.
Emang bisa kuahnya juga pakai yang kecil? Bisa. Jangan banyak-banyak tapi. Benar-benar. Ini sebenarnya makan lontong itu adalah syarat sih. Syarat kalau lebaran kalau nggak makan lontong tuh kayak nggak enak gitu. Di sini ambil sendiri ya guys ya. Mandiri kita ya guys ya. Tuh. Ya masa mau diambilin? Ya, siapa yang mau ngambilin nggak ada? Ya. Siapa yang mau ngambilin nggak ada? Ya. Sabar guys ya, kita makan dulu. Oke. Okay. Ini kita mau makan dulu guys ya. Ya, ini daging balado, bro. Mantap lah bro, pokoknya bro. Kalau gua tuh identiknya dengan Fanta nih. Fanta? Kenapa Fanta? Kalau gua makannya tuh harus pakai semua nih. Aceh sih namanya. Rendang, iya. Tapi tau gak mitos dari rendang? Kalau kalian makan rendang tapi udah kenal sama nasi, pasti rendangnya basi. Gak tau kenapa kalau nggak pakai apa bawang goreng itu kayak kurang gitu gua. Selalu. Lebaran kali ini dinikmati. Kita menikmati guys, lebaran kali ini guys. Sebenarnya ya, nih. Sebenarnya ini tuh meja makan. Oh. Tapi ini kursinya belum nyampe. Benar tuh meja makan. Meja makan. Ini belum nyampe kursinya. Jadi di sini kursi ini. Oh. Buat makan, bro. Gitu. Oh, gitu toh. Sekarang kita makan ya, guys. Kita makan sekarang. Alhamdulillah. Makan lontong, guys. Ini beneran. Guys. Ini mah beneran lebaran ya? Lebaran sih. Ini lebaran. Kok tadi enggak? Mantap, guys. Terus, guys. Enak banget.